Tapi kalian juga harus tahu, beberapa pertandingan kita, kalian sudah nonton kan, beberapa kali kita diberi kerugian oleh wasit. Yang tadi kita lawan Semarang, harusnya gol, tapi wasit. Jadi kalian juga harus tahu, kalian tahu kan, kalau PSM bisa main curang, 2017 kita juara, 2018 kita juara, kalau PSM mau main curang. Tapi tidak ada. Ini sepak bola, Ken. Kalau bisa tidak berpolitik di sepak bola dalam artian tidak mau main curang, tapi sulit untuk juara. Manajemen kita tidak mau main gitu. Kita mau juara murni, bukan juara bayar uang. Tidak ada di Indonesia yang juara murni. Makanya kita mau coba. Baik dari manapun, tidak ada di Indonesia juara murni. Kalau di sana yang di atas yang mau apa? Tidak ada di Indonesia juara murni. Baik, sebelum liga tidak tentukan. Kau muslim atau bukan? Saya muslim, jangan mau bawa. Jangan mau bawa. Bukan. Usaha dan yang kami minta kemenangan dari kalian. Usaha pemain sudah usaha. Doa. Kalau kau tidak minta kemenangan dari kalian. Percuma berdoa kalau kau tidak usaha. Kalau kau tidak usaha tidak berdoa percuma. Ini berdoa dan usaha. Semua berjalan. Kemenangan itu ini. Usaha dan doa. Sekarang saya tanya, kau muslim atau tidak? Cocok kan muslim jangan percaya sama di atas. Kalau kau punya Tuhan. Jangan minta kemenangan. Saya bawa Tuhan karena saya punya iman. Kalian dibayar. Kalian dari supporter tidak dibayar. Hei. Mendukung PSM dengan hati. Itu bagian dari kerjaan. Jangan tutup. Itu bagian dari kerjaan. Itu bagian dari kerjaan. Kalian ini dibayar. Ada orang kerja tidak dibayar. Saya tanya kok. Kok kira kita tidak malu? Saya asli sini. Tadilah. Saya lebih malu kan. Semua kita malu di sini. Tapi gimana kalian? Berbanding dengan keadaan seperti ini. Kok kira kak? Gimana kalian? Ketika tim terpuruk kalian ada. So sekarang saya tanya kok muslim tidak? Oke. Saya berdoa. Saya usaha. Kurang apa lagi? Kita suka, kita tidak malu kalau begini keadaan. Mungkin dua terakhir. Saya tanya kok ini dua terakhir. Dan mungkin waktu itu. Kau pikir kita tidak mau menang? Kau pikir kita mau bawa PSM ke degradasi? Tidak ada. Cerita mati. Jangan begini. Dua pertanyaan mungkin. Jangan kau gugat bilang saya orang Bukit Makassar di sini kalau saya mau bawa PSM degradasi. Oke. Saya orang sini. Dua pertanyaan. Harusnya yang skip tanamkan sama. Ini yang saya tanamkan sama ke pemain. Apalagi ke pemain. Kalau perlu kau ikut di ruang ganti kau dengar bagaimana kita berjuang di dalam. Bagaimana latihan kita sehari-hari sampai berdarah-darah jatuh bangun. Kau pikir kita mau datang di sini makan gaji buta? Tidak ada. Oke. Dua. Kalau perlu saya tidak dibayar. Kalau mau yang penting saya bisa bawa PSM ke atas. Oke, dua pertanyaan terakhir mungkin. Yang pertama dari manajemen bahwa